Halo, selamat pagi. Selamat datang di channel Andri. Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini gue mau jalan-jalan sama ibu negara. Sekalian mau ngetes test roll kamera Nikon FE. Gue pakai lensa 35mm f2. Kita akan coba tes beberapa shot di indoor dan outdoor. Oke, kita udah sampai salah satu tempat nongkrong, cafe shop gitu. Ya, ini adalah tempat pertama, sebuah cafe shop bergaya Jepang. Ini katanya sih baru berdiri sekitar 1 bulan yang lalu. Lokasinya ada di Jatiwaringin, Jakarta Timur. Bebas. Ini foto siapa, Mbak? Foto siapa? Kayak orang Jepang ya? Iya. Hah? Oh, dari film. Kirain di sini ada kursus masak, enggak ada ya? Oh, dari film. Ini apa tadi? Coklat mint. Gua pesen coklat mint. Kita minum dulu. Dia boleh dine in, cuman nggak dikasih gelas gitu. Semuanya plastik. Wah, lupa gue. Banyak DM masuk. Berisik jadinya. Segar bos, coklat mint. Biar di situ. Coba ngetes foto pakai bukaan lebar. Oke, ini speednya 1000. Wide open. Gua fokus ke minumannya. Oke, coba kayak lagi. Oke. Kemarin pas dia kita berarti buat turunin di 11. Oke, speednya 125, f-nya 11.
dengerin. Nah, ini 125, shutter speednya F-nya 8. Mbak boleh foto ya Mbak? Boleh. Oh ya. Open wide sekarang. Open wide di 125, F-nya 2. Boleh diganggu nggak Mas? Boleh. Saya foto-foto detail aja. Cek dulu berapa di sini dapatnya. Orderan orang ya? Iya. Pakai open wide. Sukses. Gripping gitu ya? Suka kopi hitam gak? Hah? Suka kopi hitam gak? Gak terlalu. Dari sini. Jadi ini kafenya baru sebulan katanya, baru satu bulan. Ownernya kakak adik dan kakaknya itu lama di Jepang. Jadi nuansa kafenya itu Jepang-Jepangan gitu deh. Pintunya kayak lebar gitu. Bahkan halaman depannya juga batu-batu putih gitu, ala-ala Jepang. Nice. Ini dia Q. Kita set di 11. Alright. F11. Speednya di 125. Oke, gua udah foto-foto di kafe. Kayaknya gua bakal ketemu Ican deh. Ican, janjian sama Ican di PIK. Mau ketemuan sama Ican di Pantai Indah Kapuk. Katanya kayak ada vihara-vihara ala-ala Thailand gitu. Cuman masih sore, jadi mungkin sekarang gue ngabisin waktu sambil ke daerah-daerah deket situ. Gue mau ke IKEA kali ya, IKEA Alam Sutra. Dari situ ke Peak kan gak terlalu jauh, kayak sejaman gitulah lewat tol. Oke, panas banget di luar. Ya dan. Bro. Tombol resi. Oke. Ini penting banget nih. Oke, sekarang jam 2. Gua janjian jam 2.30 sama Ican di vihara yang ada di PIK. Kita cawat dulu di sini sih katanya sih. Berapa tuh? 30 menitan ya.
kita ciao dulu. Siang. Berapa orang? Dua orang. Dua. Ya? Satu kartu berlaku untuk dua orang, dibawa dengan kertas putihnya di area pintu masuk ya, Bu. Iya. Yeah. Terima kasih. Miring sini. Wah, gelap. Kita udah nyampe IKEA Alam Sutra dan 1 jam lebih jarak tempuhnya tadi. Oke, kita masuk ke dalam ya. Ramai enggak? Parkirannya sih ramai. Ramai sekali, padat. Kita udah sampai nih, Vihara Hema Diro. Jadi ya, cuman nggak tahu nih kayaknya lagi rame. Tanya satpam. Lagi ada ibadah pak? Gak ada. Gak ada. Boleh masuk kan? Udah mau bapak. Kemarin teman saya ada foto-foto di sini. Oh, udah. Lihat-lihat. Udah bilang belum? Belum sih. Bilangnya ke siapa? Ketua. Mau lihat-lihat sarang gitu. Enggak apa-apa sih. Boleh ya? Iya. Itu mobil parkir apa, Pak? Oh. Ini emang rame gini. Tuh, mau cepat. Taruh. Yang mana? Tuh. Mau foto-foto tuh. Ah, boleh ya? Dari boleh, Pak. Dari komunitas. Komunitas. Oh ya, iya, boleh ya, gitu ya. Lagi ada acara nggak? Nggak ada. Oh. Ini lagi nunggu teman juga. Ini mobil banyak kan, Om? Mobil banyak kan? Mobil jemaah. Iya. Apa ini? Oh, ini apaan? Ini kuti. Kuti itu apa? Buat biksu. Iya. Oh. Tempat tidur para biksu di atas. Oke. Kasih Om. Nunggu teman. Ntar mau ke dalam, Om. Iya. Boleh. Nunggu teman dulu. Kasih ya. Mobil juga? Oh, teman enggak? Saya taruh sini enggak apa-apa ya? Oke. Ternyata boleh. Boleh foto-foto di dalam. Gua nunggu Ican dulu bentar. Ican lagi di jalan. Bentar ya. Itu viharanya, ada danaunya. Danaunya lumayan menghibur. Anginnya kencang banget nih. Daerah dekat pantai kayaknya di belakang situ deh. Sambil nunggu Ican kita duduk dulu. Anginnya kencang banget. Lumayan buat duduk nunggu Ican. Gua beli Nikon FE ini dari Dadit itu yang punya Focus 35mm. Kemarin gak sengaja, dia udah lama gak posting. Terus pas gua lagi scroll feed Instagram, tiba-tiba muncul, gua lihat pada FE nih, Nikon FE, bodinya mulus banget. Dia jual 1,1, terus gue tawar, dia bilang boleh deh 1 juta free ongkir. Ya udah, gue ambil. Terus 3 hari di rumah, hari ini gue sama istri gue pengen keluar jalan, ya udah sekarang gue test roll. Tadi nggak sengaja Ican ngajakin, terus gue bilang ya udah sekalian aja sore. Terus dia bilang ya udah sore ketemuan deh di vihara sini.
Sekarang jam 3. Janjian jam 3-an sih. 20 minutes later. Grabnya mana? Ini. Tiba-tiba dia di belakang gue nih. Ini orangnya. Tuh enggak gondrong lagi sih. Udah gerah. Hah? Gerah. Wah, gue pikir masih gondrong. Udah jarang ngebolang ya? Sejak Covid ya. Tanya. Pakai apa sekarang? FM3A. Pakai F3. F3 sih. Hah? F3AF. Tapi enggak. Bedanya apa sih sama F3 HP? Cuman AF. AF-nya doang. AF itu apa? Autofocus. Tapi lensanya cuma 2 lensa. Oh, tapi pakai lensa yang lain enggak bisa. Autofocusnya enggak jalan. Oh. Eh, Pak, dalam dulu. Bawa makanan kucing? Enggak bawa. Ih. Gimana nih nemu? Hah? Udah lama. Barang langka. Udah lama. Mahal sekarang 135-an. Iya, makanya gue makannya ntar lah. Gini aja deh. Ini dagangan? Kagak lah pakaian. Kok lu mulus-mulus banget barangnya? Dapat dari mana, Chan? Hah? Ini kemarin jual 3 kamera. Terus? Jual 3 kamera buat dapetin ini? Iya, 2 kamera gue jual udah remis. Jadi gue gratis ini. Oh. Untung sih, untung. Kemarin untung... Berapa nih kalau jual? Kurang tahu deh. Gue lensanya lagi gue servis dulu. Soalnya AF-nya gak ngebaca dia. Apa dari apanya yang gak ngebaca? Kayaknya sih dari sininya. Dari lensanya sih. Oh, bukan ini kan? Bukan. Ini gak masalah. Gak masalah kan? Dari lensanya. Yang seri G gak bisa ya? Seri G gak. Dia cuma bisa 2 lensa doang. 80. Apa? 80 f2.8. 80? Sama 105 kalau gak salah. Oh. Yang bisa autofocusnya? Iya, bisa autofocusnya. Kalau di luar itu manual fokus. Manual fokus. Mau sembahyang. Oke, gold ya. Iya, kayaknya gold aja. Asli mulus banget, Chan. Karena punya gue full bracing gitu. Kemarin udah di booking sama yang langganan gue yang Semarang. Ini kamera ini. Iya, Mas, kalau dijual ke saya aja ya. Oh. Bilang, "Iya, ntar ya, aku sini aja." Mulus banget, Chan. Asli. Dua orang enggak kuat. Hah? Oh, patung kayaknya. Normal. Di rate berapa? 200 aja. Apa? ISO-nya 200 aja deh. Dalam low light banget ya sih? Nah, itu dia. Kalau gua F2, gua paling open wide di atas di dalam. Ini baru pertama kali kesini juga lo. Baru. Oh iya. Kemarin sih siapa? Wibi ya? Wibi. Oh. Sama ada sih namanya siapa? Felix apa? Jadi. Buka sepatu, Chan. Hah? Buka sepatu, guys. Ini F-nya 11. Lensa wide bagus nih. Lu mau sikat ya? Sorry, gua. Lensa gua 35. Mentok. Oke. Bagusnya lensa wide nih, Chan. Lu lensa berapa? 28 ya? 20. Wah, cakep tuh dari bawah. Kita buka sepatu nih. Iya. Buka sepatu, guys. Pakai kaos kaki boleh kali ya? Semua dong. Nyeker. Nyekermen. Oke. Kita masuk ke dalam, teman-teman. Tuh. Alas kaki pasti dicopot. Di dalam pasti low light banget. Kita masuk ke dalam nih, guys.
Beneran. Lewat mana Chan naiknya, Chan? Skor 60 F2. Lewat sini. Ini banyak CCTV sih. Permisi. Kita lihat kondisi. Kondisi kayak gini gue main di wide open. Wide open gue di lensa gue wide opennya di 2. 1/60, 1/100. Wah, keren banget nih. Lensa wide, cuy. Oh, ini yang di atas nih. Oh, iya, iya. Ini sih. Wow. Keren, cuy. Ini F2 shutter speednya 1/500. Oke. Nice. Ichan mana Ichan? Wah. Dia lagi bikin video. Situ deh. Mojok. Oh, boleh pakai sandal ya? Oh, kerenan ini malah. Ini F-nya 22. F-nya 22 1/125. Ih, gua mesti ingat. Iya. Karena enggak ada exif data. Iya benar sih, benar. Jadi sekalian. Masih ada enggak Chan di atas? Enggak ya? Cuman satu ini doang ya. Ya panas banget. Kurang wide. Aduh, sayang banget. Oke, ini trik banget. F11 1/125. Mau pusingnya di genteng. Bagus nih videonya. Oke, sisanya 1/125 F-nya 11. Oke. Chan beraksi, Chan beraksi. Udah nih segini doang ya? Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi ya? Kalau ada biksu keren tuh. Ya, tapi nggak tahu dia keluar jam berapa. Di dalam sini ada duit-duit receh nih teman-teman. Terus yang tanpa background. F22. Lantai ini lantai 2 ya. Trek banget. Itu danau yang tadi gua tunjukin tuh. Danau ya.
istirahat dulu dah. Aduh. Balikin, punya orang. Mana sepeda hat? Oh. Ngapain? Hah? Pada ngapain? Mau difoto enggak? Di situ yuk, semua di situ yuk. Ngumpul. Ngumpul di situ. Situ, di situ. Di situ ngumpul. Ngumpul. Ngumpul di situ. Udah, mepet lagi situ, mepet yuk. Lebih dekat lagi, lebih dekat. Udah. Yuk, lihat sini yuk. Lihat sini semua, lihat sini. Lihat sini, woi. Lihat sini yuk. Satu, dua, tiga. Kenapa didorong? Sekali lagi, jangan ada yang dorong. Ulang, ulang. Kamu masuk, kamu lebih masuk situ. Kenapa? Yuk, yuk, foto lagi yuk. Foto ya sekali lagi yuk. Jangan nangis yuk, jangan nangis, jangan nangis. Yuk, siapa yang dorong? Yuk. Jangan nangis, jangan nangis. Yuk, jangan nangis yuk. Sekali lagi yuk. Yuk sini, lihat om. Jangan nangis yuk. Lihat sini. Satu, dua, tiga. Oke. Hah? Gak ada, belum jadi. Belum jadi. Belum jadi. Belum jadi, belum jadi tuh. Belum jadi, belum jadi kan? Belum jadi. Mana yang nangis tadi? Gak apa-apa. Hah? Pan. Apa yang sakit? Ditendang ya? Nih, sampai ada bekas cap kakinya loh. Siapa yang nendang tadi? Yang nendang siapa? Aduh. Jangan main tendang-tendang ya. Oke, okay. Ya, hati-hati mainnya. Ibu. Udah, yuk. Oh ya. Oh, makasih ya. Sip. Oke, okay, siap, siap. Thank you. Pesan. Oke, okay, kita ke mana tadi? Lupa kan gue. Merangke ya. Habisin. Tinggal 10 frame lagi. Ternyata tempatnya gak terlalu. Gue fotoin anak-anak itu. Kan oh, gerombol iya. Yang di depan ditendang loh. Mental. Yang mana? Nangis. Yang itu? Enggak, udah kabur dia naik sepeda. Parah banget. Kenapa sampai ngecap? Gak tahu. Sampai ngecap, Jan. Di bajunya. Iya. Cap sendal. Iya. Dia nangis. Oke, kita ke Merangke. Oke, sekarang kita sudah di Muara Angke. Habisin sisa frame. Sini aja kali, Chan. Habisin sisa frame. Habis itu baru ke Asa Photo Lab di Tebet bareng si Chan. Gue belum pernah soalnya katanya bagus. Si Chan yang udah pernah tuh. Hah? Oh lagi bongkaran ya. Wah banjir cuy. Banjir Chan. Oh iya. Wah lagi banjir guys. Oke. Oke tadi per 125, F-nya 11. Anjingnya jinak kan nih. Mau dinaikkan, bro. Okay.
berbahaya. Wow. Oke. Coba. Banyak banget ternyata. ...5,6, speednya 250, focusing di ikan kering. Oke. Banjir rob. Wah, susah, Chan. Banjir ya? Oh, lewat situ bisa, Ding? Kok rame banget sih? Masuk. Udah mau berangkat kapalnya. Oke. Encok bos. Encok. Rendah banget itu. Ini buat ikan asin, Pak. Iya, ikan asin. Oh, gitu. Ciket-ciket tuh yang enak-enak burung ini. Pakai ini. Oh, gitu. Mau ditarik, Pak ya? Oh, lagi jahit. Lagi jahit, bos. Bos kio lagi jahit. Jam. Kita foto ya. Oke, mantap. Kasih, Pak. Gue mau penasaran nih motor susunya. Goyang-goyang tapi. Boleh ke sana nggak, Pak? Saya boleh ke situ nggak? Nggak apa-apa diinjak. Nggak apa-apa diinjak. Hahaha. Kasih, Pak. Gue jualan jam. Apa? Kebakar. Udah. Berapa lama ini bikinnya, Pak? Bikin apa? Ini jaring. Jaring. Berapa lebarnya berapa? Berapa kali berapa? Semuanya maksudnya. Iya, ukurannya. Lebar banget ya, Pak? Lebar. Buat 24 meter. Apa sih? Meter. Meter. 27 meter. Ini buat ikan apa? Ikan apa? Oh, ikan apa aja kena ya? Masa? Ini berarti apa? Pukat ikan, bukan? Bukan jaring pukat? Bukan, beda lagi. Jangan lupa hand subscribe.
Subscribe. Jangan lupa subscribe. Ini tumben Pak lagi banyak kapal, biasanya sepi. Memang lagi enggak melaut. Oh. Ikannya sekaca mulai dipotong ikan. Ikan nendi Pak? Blong. Mana? Goyang-goyang. Kasih Om ya. Seru banget. Titan motret. Dia pakai 20 mili. Enak banget lebar. Bos. Istirahat dulu bentar. Sisa berapa frame? Masih banyak ya? 27, 99 lagi. 11 lagi lah kalau ada bonusnya. Mau ngabisin dulu? Gua tungguin gak apa-apa. Punya gue udah habis, Ican masih sisa 11 frame. Dari sini nanti kita mau ke lab foto yang ada di Tebet, namanya Asa Lab Foto. Gue penasaran, kata Ican sih bagus. Kita buktiin ya. Semoga ada alternatif lab foto yang bisa memuaskan. Karena pilih lab foto itu tricky juga gitu. Banyak yang cairannya ternyata nggak fresh, jadi hasilnya tone warnanya lari. Oke, mana sih Ican ya? Mumpung ke Muara Angke, gue sekalian beli stok ikan. Sebulan dua kali lah gue kesini buat beli stok ikan, karena selain harganya lebih murah, dia lebih fresh. Oh iya, iya, iya. Silakan, silakan. Rame. Nah ini ikan-ikan yang tadi nih. Oh, 2, 3. Nah, setelah kayak gini, baru kita tumpahin deh batunya. Karena mau dibawa jauh jalan, biar nggak bau. Gila, tangannya dingin banget. Kayak baal, mati rasa. Saking dinginnya. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe. Karena dengan di subscribe silaturahmi kita tetap terjaga. Jangan lupa jempolnya. Gua ngurus ikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oke, sekarang gue lagi di Asa Foto Lab. Ini foto lab apa baru ya Chan ya? Berapa lama Om? Hampir setahun. Tapi gue baru tahu dikasih tahu sama Ican. Posisinya ada di dekat
Pasar Tebet Timur ya? Sorry, Pasar Tebet Barat. Ini dia logonya nih. Itu kanji ya? Tulisannya apa artinya? Bacaannya asa. Oh, asa. Artinya pagi. Oh, oke, artinya pagi ya. Bukan American Standard Association ya? Tidak disponsori. Oke, siap.